Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku geram dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Gibran bahkan rela memunguti sampah-sampah plastik di area taman saat melakukan sidak di Car Free Day pada Minggu 22 Mei 2022. Padahal pihaknya telah menyiapkan puluhan kantong sampah portable di sepanjang Jalan Slamet Riyadi selama Car Free Day. Tak hanya geram soal sampah, Gibran juga menegaskan bagi pedagang yang berjualan di area City Walk untuk tidak merusak taman milik pemerintah Kota Surakarta. Wes, Pak. Kalau udah tinggal aja, pun. Wes, Pak Rosi. Tinggal aja. Wes, Pak. Kalau udah tinggal aja, pun. Wes, Pak Rosi. Tinggal aja. Oh, my God.